Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Kabar sehat tentunya ya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, silakan diklik tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share. Terima kasih ya teman-teman ya, yang sudah setia mengikuti saya sampai sekarang. Mudah-mudahan kedepannya tetap setia. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin mencoba ya, membandingkan bagaimana kualitas RX, audio RX dari perangkat HT. Ini HT-nya sebetulnya belum komplit sih teman-teman ya. Idealnya semua merek terwakili, cuma ya yang ada saya cuma segini. Jadi nggak apa-apa lah ya. Yang penting teman-teman mengetahui apakah memang ada perbedaan dari RX-nya, dari kualitas audionya teman-teman ya. Karena kan kita tahu sekarang banyak para pengguna frekuensi, dia berlomba-lomba untuk membuat audio yang enak dengar, bassnya terdengar, treble-nya, mid-nya, atau bahkan ada yang suka menggunakan echo. Nah, seandainya diterima oleh radio HT, apakah suaranya itu akan sama atau berbeda setiap merek HT? Nah, itu teman-teman ya. Saya ada merek dari Bofeng, ada Olinka, ada Lufac, ada Icom, ada Popung UP6R, dan ada Popung UP82. Walaupun cuma segini, tapi mudah-mudahan kita bisa melihat seperti apa kualitas audio RX-nya. Saya akan mutar musik teman-teman ya. Musik, kemudian saya akan mencoba memperdengarkan satu persatu. Kira-kira menurut teman-teman mana yang paling enak suaranya? Oke? Baik, yang pertama akan saya coba adalah Bofeng UP9R ya. Ini radionya teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu seperti apa radionya, saya sudah mengulas banyak tentang radio Bofeng UP9R. Oke, kita akan dengerin seperti apa audio RX-nya teman-teman ya. Itu audio RX dari UP9R. Oke, udah beres ya. Nah, sekarang saya akan putar yang Olinka, teman-teman. Ini Olinka TH888 Alpha, teman-teman. Kita dengerin seperti apa Olinka. Oke, itu dia Olinka teman-teman ya. Setelah Olinka, saya akan coba Lufac. Nah, ini Lufac UP5RA. Ini radio HT pertama yang saya punya. Kalau teman-teman penasaran radio Lufac seperti apa, silakan cari di vlog saya ya tentang Lufac UP8RA. Kita langsung aja dengerin seperti apa kualitas dari audionya. Seperti itu ya, kualitas dari UP5RA teman-teman. Sekarang kita akan bergeser ke Icom. Nah, ini dia Icom V80. Seperti apa kualitas audionya teman-teman? Thank you.
Oke, itu dia dari Yup dari Icom P80. Oke, Icom P80 udah. Oke, sekarang kita mau dengerin audio dari Popung, Popung UP 6R. Ya, seperti apa kualitas audionya, teman-teman? Itu dia kualitas audio dari Popung UP6R. Dan yang terakhir nih, saya akan coba dari Popung, masih Popung tapi UP82. Seperti ini audionya, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Audionya ternyata memang walaupun sama-sama tipis, tapi memang ada perbedaan ya. Entah kalau di hasil rekaman teman-teman, tapi kalau di sini dari sekian banyak radio yang saya coba tadi, kayaknya yang paling enak didengar menurut kuping saya kalau enggak Icom Popung UP82. Akan saya putar lagi Icom seperti apa ya. Ini kalau Icom dia lebih ngebas, teman-teman. Nah, itu Icom. Ini UP82. Oke, ya, seperti itulah kualitas audio RX dari beberapa HT yang saya coba, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau nyari HT, ya, kan kita pengen yang audionya enak didengar ataupun pancarannya pun enak didengar, seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang paling enak versi saya dari yang ini nih, Popung UP82. Dia lebih ngebas suaranya, yang lebih lembut, nggak cempreng walaupun saya putar besar, tetapi tetap nggak pecah suaranya, enak didengarnya, teman-teman. Silahkan kembali lagi ke selera teman-teman, mau apapun silahkan, soal selera kan kita bisa berbeda. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Saya Yangki Deltawan Delta Bravo. Julu, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.